Nabi, siapa yang punya anak perempuan dua orang, dia didik dia menjadi perempuan yang salehah, maka ibu bapaknya langsung masuk surga. Punya anak perempuan kok tidak mudah. Cuma kok ganjarannya berat nanti surga kalau bisa mendidiknya dengan baik. Banyak sekarang terjadi itu, Pak. Ya. Wanita-wanita yang begitu pun mudahnya pindah agama hanya persoalan ya menikah dengan orang-orang tertentu yang dirasakan akan menjamin hidupnya. Harusnya mati ibunya. Mati ibunya. Besok pagi amaknya matinya tanya apaknya lah. Pak, lah nampak ganti amak dah, Pak. Harus sama dia tu. Ya, dah ditanya sudah tu. Tanya dek kawan-kawan kan gara-gara menikah Pak balik Pak. Yo, menggaruk punggung dan saya. Jadi ternyata itu kawanku ibu. Carilah. Ya, kalau yang tak ada, cari. Itu perintah agama itu. Sendirian itu. Kalau nanti dia di sorga, nanti akan dikumpulkan dengan suami terakhirnya. Suami pertama satu bah, kan bidadari banyak. Cuma kok banyak bidadari di situ. Yang tak ada di dunia ini. Dia sehat, dia normal. Datang laki-laki baik, dia tetap saja menolak. Dia memilih hidup sendiri, bukan umatku. Suatu hari meninggal, itu salah satu yang tetangganya meninggal, Pak. Yang laki-laki meninggal. Yang payah hidupnya, yang cik kayu. Yang cik miskin. Mati yang miskin tadi, suaminya. Ah, terus payah hidup anaknya, hidup istrinya, mana miskin, mati. Ah, kecik apak kau, dekat malam-malam kau memusawarah je istrinya. Bu, ibu mencari ibu tu je anak-anaknya. Sajak mati apak tu, susah mana hidup mereka. Kau bawa anak-anaknya kemari, bawa bela si anaknya di siku. Kecik apak ke ibu tu. Ah, kecik ibu tu, onde pak, awak ampik pak. Ambu ampek ko selah payah mah ben. Pak tambah lu ampek lah. Ko ibu bawa so induk-induk kan mari baanya. Oh cik, jadi je pak ada langsung pak. Menikah hai bu, dinikahi dia pak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Bapak Ibu para pejabat di lingkungan Dinas Pertanian, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan membahas surat Al-Ahqaf ya, surat 46 ayat yang ke-15 ya, surat Al-Ahqaf ya, ayat yang ke-15. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta iza balaga ashuddah wa balaga 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya, dan kami perintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan yang berat dan melahirkannya dalam keadaan yang berat. Mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan. Sampai apabila dia telah mencapai usia matang, yaitu ketika usianya mencapai 40 tahun. Manusia berkata, ya Tuhan, berilah saya petunjuk bagaimana harus berterima kasih kepada Engkau atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan bersyukur kepada kedua ibu bapakku. Dan berilah saya petunjuk bagaimana beramal saleh yang Engkau redai. Dan perbaikilah aku dan keturunanku. Sekarang saya bertobat kepada Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Nah itu artinya surat Al-Ahqaf, ya surat 46. Surat Al-Ahqaf, surat 46, ayat 15. Ya.
Jadi ayat ini pada prinsipnya ya salah satu dari second ayat yang memerintahkan kita agar berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, dan apa yang terjadi saat usia manusia masuk 40 tahun. Jadi usia matang kita ini Bapak Ibu, kalau kata Allah kalau sudah masuk 40 tahun. Jadi kalau sampai 10 tahun itu andunjo matang lah itu tidak kaya jadi orang itu Pak. Ya nyo bate jadi orang ku sampai 10 tahun Pak. Kalau sampai 10 tahun tidak jadi orang lah Pak. Itu tidak kaya jadi itu. Ya ta, hanya manusia itu sempurna jadi manusia itu kata Allah 40 tahun. Itu mak orang kalau sampai 10 tahun ku lah bijak mengecek lah hati-hati. Ya bicara dipilih-pilih itu 40 tahun itu biasanya itu. Tapi kalau dah 40 tahun mengecek Sumarang ini, Bapak Ibu, tidak melatui saja, tidak ada tantunya pikian kecek kalau, itu alun orang itu. Dan tidak kaya jadi orang itu Pak, kalau 40 tahun itu. Tidak yo bijak lah gitu. Makanya Nabi itu diangkat jadi Rasul umur 40 tahun kan. Makanya jadi pemimpin itu, ya standarnya 40 tahun itu. Karena 40 tahun itu sudah bijak. Pak Kadis lah 40 Pak. Pak Kadis umur berapa jadi pejabat Pak Kadis? Umur 45. Nah ya standar itu 45 ada. Jadi yang alun 40 jangan promosi lalu Pak Kadis. Biarlah dulu. Nanti setelah 40 baru promosikan Pak. Kecuali yang memang betul-betul punya kemampuan bagus sekali Pak ya. Tapi rata-rata walaupun kemampuan dia bagus, tapi emosionalnya belum. Ya bijaknya belum. Orang emosionalnya matang, bijaknya itu umur 40 rata-rata Bapak Ibu. Cobalah perhatikan orang kalau sampai 10 itu mulai hati-hati. Kehati-hatian itu namanya bijaksana. Memang begitulah Allah sebut dalam Al-Quran itu. Ya umur 40 manusia baru matang, baru sadar banyak kebaikan-kebaikan yang harus dia lakukan. Nah, kita akan bahas satu-satu pesan ayat ini. Pertama kata Allah, kami perintahkan manusia agar berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Itu satu poin ya. Nah, perintah Allah berbakti ini, Bapak Ibu, itu tidak kata amarna. Allah tidak mengatakan, ya, wa amarnal insan. Ya, kami perintahkan manusia berbuat baik pada ibu bapaknya. Tidak, tapi wa wassayna. Wassayna itu dari kata wassa. Dari kata wassa itu ada kata wasiat. Kalau menyebut kata wasiat, apa yang ibu bapak pahami? Pesan menjelang mati, ya nak. Ya, wasiat itu baru disebut wasiat kalau menjelang mati, Pak. Kalau belum sakarat, belum menghadapi fase mati, tidak wasiat namanya itu. Ya, wasiat itu ketika kematian sudah datang, sudah terasa, tidak kelamu rasanya leh, lah sasa. Baru nak besok kalau bapak meninggal, tolong tanah yang ini wakafkan ke masjid ya. Itu namanya wasiat. Nah, nanti kalau bapak meninggal, tolong ya jaga silaturahim dengan keluarga ayah. Itu hukumnya wajib tuh Pak Ibu. Dan wasiat itu biasanya membekas di hati kita. Jadi biasanya Bapak Ibu apa yang diucapkan orang tua kita menjelang mati itu lamu tekanannya nak. Itu sifat wasiat. Jadi wasiat itu satu pesan khusus di waktu khusus oleh orang khusus kepada orang khusus. Itu kira-kira biasa bahasa wasiat itu Pak. Jadi wasiat itu pesannya khusus, waktunya khusus, penerimanya khusus, pemberinya khusus. Waktunya menjelang mati. Materinya hal yang sangat penting. Penerimanya keluarga dekat. Pemberinya orang yang menjelang mati. Jadi wasiat ini beda dengan perintah-perintah lain. Selama ini banyak orang kasih perintah kepada kita, tapi lupa saja kita perintah dia. Kenapa? Dia tidak wasiat. Kenapa perintah berbakti pada orang tua tidak disebutkan amarna atau kata, tapi wasaina untuk memberi isyarat bakti kepada orang tua itu perintah khusus. Lebih spesial dari perintah salat, puasa, zakat, haji. Kan banyak perintah Allah itu, Ibu. Ya. Tapi perintah berbakti pada orang tua ini khusus perintahnya. Seakan-akan sama seperti orang yang akan mati tadi itu. Menyampaikan pesan khusus pada keluarganya yang itu wajib ditunaikan dan menyentuh perasaan. Kira-kira itu makna wasiat. Itu kenapa Bapak Ibu coba perhatikan Al-Quran. Perintah berbakti pada orang tua ini selalu dikaitkan dengan menyembah Allah.
beribadah. Kenapa dikaitkan dengan ibadah kepada Allah, bakti pada orang tua ini? Seakan-akan Allah ingin mengatakan, sehebat apapun ibadahmu, kalau tidak ada baktimu pada orang tuamu, ibadahmu tidak akan ada gunanya. Itu pesan sederhananya, Pak. Kenapa perintah ibadah selalu dikaitkan dengan bakti pada orang tua? Itu kenapa digunakan wasa. Nah, yang diperintah berbakti itu al-insan itu dipahami, itu laki-laki yang dominan. Karena anak perempuan tidak memiliki kewajiban bakti seperti anak laki-laki. Anak perempuan berbaktinya sampai dia menikah saja. Kalau dia sudah menikah, punya suami, baktinya kepada suami saja, tidak lagi pada orang tua. Itu Bu harus pahami itu ya. Yang wajib berbakti sampai akhir hayat orang tuanya, anak laki-laki. Ya. Karena anak perempuan jadi milik ayahnya sampai menikah saja. Begitu dia sudah terima ijab kabul, maka anaknya berpindah milik ke suaminya. Itu makanya Bapak Ibu, kalau ada perintah suami, ada perintah ayah, tinggalkan perintah ayah Ibu. Patuhi perintah suami Ibu. Ya. Ayah Ibu menyuruh begini. Suami Ibu menyuruh begini. Maka suami Ibu yang patuhi. Karena Ibu milik dia sejak menikah. Kepatuhan Ibu terbatas. Nah, makanya kalau laki-laki enggak. Kalau perempuan ada batas itu Ibu. Jadi kalau Ibu harus memilih, ya kan, kan pernah ada sahabat tuh. Dia berkata ke istrinya, jangan keluar rumah ya sebelum saya pulang. Suaminya pergi keluar, ya pergi perang atau kemana. Pas suaminya tidak di rumah, bapaknya sakit sampai meninggal, tidak dia tengok. Tidak mau dia tengok bapaknya, sampai meninggal. Nah, ketika dilaporkan ke Nabi itu, perempuan sampai bapaknya mati pun tidak dia tengok. Katanya suaminya melarang keluar rumah, kata Rasulullah, itu perempuan masuk sorga, bapaknya masuk sorga. Karena bapaknya bisa mendidik anaknya patuh pada suaminya. Ibu patuh ke suami itu didikkan apa ibu itu? Itu pasti didikkan ayahnya itu. Ya. Nah, jadi itu kenapa ibu-ibu kalau keluar rumah pun harus minta izin. Tidak boleh ibu semena-mena. Itu aturannya begitu karena ibu milik dia. Nah, yang wajib berbakti itu kami anak laki-laki ini. Yang tidak ada limit waktu. Kalau ada sahabat datang mengadu, ya Rasulullah, bapak saya kalau ke rumah saya, itu nyambi-ambik saya si rumah ambo. Nyambi-ambik saya si rumah ambo. Apa kata Nabi kepada laki-laki tadi? Anta wa maluka li abika. Jangankan seluruh hartamu, engkau pun milik dia. Jadi kami anak laki-laki ini, ibu-ibu, kami milik ayah kami, milik ibu kami sampai mati. Kalau ibu, milik kami. Kami tidak milik ibu lah. Anda, ibu protes langsung. Tak? Ibu itu milik kami. Karena ibu diserahkan di ayah dulu. Kan ternyata lima dulu pemilik. Saya nikahkan engkau. Saya terima menikahi anak bapak. Buat alai jawabannya. Tak betul dulu. Ibu diserahkan ke kami. Kalau kami tak diserahkan ke ibu. Loh. Aduh, kami diserahkan ke ibu. Tuh. Saya serahkan anak saya pada. Aduh ibu. Tidak. Kami ini tidak milik ibu. Kami ini milik ayah ibu kami. Karena itu ibu tidak boleh memonopoli kami. Tidak rugi. Kalau dia didik anak perempuannya patuh ke suaminya, kata Nabi, ibunya langsung ke sorga. Apa ruginya? Langsung ibu ke sorga. Begitu kata Nabi. Bila seorang perempuan, seorang wanita, seorang laki-laki punya anak perempuan dua. Dua dia punya anak perempuan. Lalu dia didik sampai menjadi anak yang patuh pada suaminya. Maka mati itu langsung ke sorga. Sahabat bertanya, kok ciek bah Rasulullah walaupun satu. Hebat punya anak perempuan ibu. Makanya tugas ibu ya ke suami. Kalau kami, ibu, orang tua kami. Jadi kami tidak bisa ibu. Ya, ibu apa namanya itu, bu kakuk, sadonya tidak bisa ibu. Iya, jangan ibu, yo ATM-ATM apa, ibu sita kan, tidak boleh. Sampai apa minta beli minyak lagi ke ibu, kemana-mana, bagai itu. Tidak boleh itu ibu. Kami ini, kalau tidak berbakti pada ayah ibu kami sampai mati, kami bermasalah di akhirat nanti.
Kalau kami bermasalah, ibu ikut bermasalah. Kenapa? Ibu masuk surga dipanggil dengan nama kami nanti. Kalau kami berbakti pada ibu kami, surga kami paling tinggi. Ibu ikut surga kami. Karena kata Allah, yaumanad ukulla unasin bi imamihim, semua orang dipanggil masuk surga dengan imamnya. Ibu, kami imam ibu. Kami masuk surga Firdaus, ibu ikut ke surga kami. Makanya sebenarnya ibu-ibu ini harus mendorong suaminya berbakti pada orang tuanya. Harusnya. Iko ndak nyopreso dompet apa aku sebentar aku seruk-seruk ATM nyari dalam tu bagai. Kata laluan ibu-ibu kau. Hah? Endah ke orang tuanya, ibu dorong. Ibu dorong memberi. Karena itu kewajiban dia. Kalau ibu, kewajiban ibu tidak ada ke orang tua. Orang tua ibu, saudara laki-laki ibu pula. Yang wajib, makanya ibu, yang wajib merawat orang tua ini sampai mati anak laki-lakinya. Makanya mohon maaf nih, kalau ibu misalnya, mertua ibu dibawanya di anak di suami ibu ke rumah ibu, nyerawat mertua ibu tu orang tua. Ibu harus bersyukur. Cuma dawak di Minang ko pak, tak betul lo. Orang gaik ko yo anak perusi, enak. Dan orang tua ko lebih nyaman tinggal yo anak perusi daripada anak laki-laki. Bakok nyaman yo anak laki-laki pada yo anak perusi daripada yo anak laki-laki. Karena minantu jo ko mengambuk setiap hari. Itu masalahnya. Kalau ibu, mintu ibu di rumah ibu sekelamu, ibu mengambuk saya. Itu maka tak nyaman mintu ibu di rumah lah. Maka nyampai ke anak perusinya. Ya? Padahal anak perusi tak ada wajib ke ibunya lah, ke bapaknya lah. Yang wajib tu kami ni, anak laki-laki ni. Makanya apa-apa, saya pesankan ni apa-apa. Apa kau nak kata rawat orang gaya apa? Bayu iyo, jua adik, jua kakak di kampung, kira lima. Nen wajib merawat apa? Jama ambo dia. Cuma ambo dia sibuk. Akhirnya kalian rawat di kampung ni, bara biayanya yo biaya kalian yang bertanggung. Betul pak, anak laki-laki kau. Kau tak tahu, mau tahu je orang gaik lho pak. Yolah, santiang saya wak je orang rumah di situ. Ha. Ibu kiri apa kirim biaya. Bara kebutuhannya per bulan, bara yang merawatnya per bulan. Kau nak bawa-bawa kemari. Itu aturannya begitu tu pak. Karena kewajiban anak laki-laki. Ya toh, jangan dapat takut je orang rumah pak. Tak boleh. Orang rumah tu nak ditakuti lah. Ya toh, ya, ibu-ibu ko yo citu lah kadang-kadang. Ya kan? Oh, berang boleh ibu lah kau. Nah, jadi yang wajib berbakti tu anak laki-laki, anak perempuan berbakti juga. Cuma tuntutannya tidak seperti anak laki-laki. Karena kami ini milik mereka sampai mati. Tu maka kau aduh mintu ibu datang ke rumah tu nyambik TV, nyambik kulkas, dia punya inyo tu. Dia punya inyo tu mah, padi azlah. Ya tu, jangan berang ni ibu lah. Kan aduh mintu je tu tu. Tiba-tiba ke rumah awak nyambik saya sadonya. Ha. Aduh mintu je tu. Baca roh lah Ustaz, dia memang jalan tibunya suruhan tu. Tu namanya. Ya, 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 TV tu punya inyo juga. Untung di TV nyo ambil makan yang balik TV nyo bawa pulang tu. Kamangai ibu. Ya tu. Iyo ku anaknya bawa pulang kamangai ibu tukang balik tu bawa pulang leh. Lah si kau mampai pulang leh mangga mangga si kau leh jeknya tu. Abi ibu tu mah. Ya tu. Nah, jadi yang berbakti tu anak laki-laki. Ibu beruntunglah ibu, tak dibebani dosa ibu kalau ibu tak berbakti ke orang tua ibu, tak ada beban dosa tu ibu. Yang beban dosa ni kita-kita ni pak. Ya. Ah tu perlu apa ingat tu bakku anak laki-laki itu milik mereka. Sampai mati tu. Makanya ibu tak boleh monopoli. Jadi, ya, Allah wajibkan tu. Ibadahnya tak akan diterima Allah tu. Kalau bakti pada orang tuanya tak ada. Dan, bakti pada orang tua tu pakai bi. Bi waliday. Bi. Bukan wawasainal insan walidah. Bi. Bi tu maknanya ilsak bismillah. Menempel artinya tu. Ya. Bi tu maknanya menempel, menyatu, dekat. To be itu. Makanya Bapak Ibu, kita dengan orang tua itu walaupun badan jauh, tapi hati, perasaan, emosi tetap dekat. Itu makanya perintah Allah di surat Al-Isra ayat 24 kata Allah, "Wakhfid lahuma apa? Wakhfid lahuma janahazzul liminar rahmah."
kita ini Pak anak laki-laki diumpamakan Allah seperti seekor burung. Kata Allah, rendahkan sayapmu kepada mereka. Rendahkan sayap itu apa artinya Pak? Turun. 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 Rendahkan sayap. Jangan tabang tinggi saja, Rui. Aduh orang ku Pak. Itu. Sajak menikah, nak pulang-pulang ya, Pak. Tak lapis saja lah. Itu. Rendahkan sayapmu. Kita harus menempel, mendekat. Itu kenapa orang tua itu harus berada di samping anak laki-laki di hari tua. Itu aturan agama, Ibu Bapak ya. Orang tua itu harus di samping anak laki-lakinya. Di hari tuanya. Makanya indakal kibar bahasa Al-Qur'annya. Di sisi mulah di masa tuanya. Seperti apa dia di masa kecil kita dulu. Selalu digendongnya. Harus begitu pula dia di masa tuanya. Di samping kita. Itu makanya ibu-ibu tolong dorong suami ibu. Kalau memang orang gaiknya itu larapu. Tolong kecen dah. Bau lah orang gaik kasiko. Rawatlah dah. Oh kalau tidak amunya kamari. Tolong bayi sedang merawat di kampung itu. Betul harus ibu-ibu. Ya. Nah, biar ibu-ibu ini ya mendorong suaminya untuk dapat surga paling tinggi. Maka menyebi. Nah, berbuat baik itu waliday bukan abawai. Walid itu yang melahirkan. Kalau orang tua itu dalam Al-Quran ada abawai, ada waliday. Bedanya apa kalau abawai bapak, abun, bapak dan ibu. Kalau waliday ibu dan bapak. Jadi kalau berbuat baik waliday yang melahirkan, artinya ibu dominan, bapak include di situ, menumpang. Itu makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, saya ingin berbuat baik kepada siapa? Ibumu. Lalu, ibumu. Lalu, ibumu. Lalu, abuk. Baru bapakmu. Jadi, ibu-ibu, papa harus paham nih. Jadi, berbuat baik ke orang tua itu, ibu tiga kali itu. Lah tiga kali nyobalin baju induknya yang kampek berapa? Nah itu aturannya tuh. Kadang apa aku capek pamerangnya. Pulang nyobalin baju amak sih nyobalin. Apa antuk dulu Pak? Ya antuk dulu. Besok pulang nyobalinnya amaknya nyobalin balik. Neng awak alun jual lain. Apa antuk dulu Pak? Antuk. Ya. Neng ketiga pulangnya nyobalin juga amaknya baru. Nyamaknya lagi piti awak ndak jual lo. Antuk Pak lo. Neng kampek baru apa boleh bertanya. Dan bilo. Ah. Iyalah tiga kali, itu tiga kali yang maang kuang, itu lalu lain. Ayat itu Pak, jadi memang ibu ini paling dominan kalau bakti, tapi kalau perintah bapak. Ibu menyuruh mandi, apa menyuruh makan, perintah sama-sama terjadi, makanlah, jangan mandi. Ya karena apa pemimpin, bahkan ibu pun tidak boleh memerintah kalau apa memerintah sebenarnya. Itu aturannya. Pak kepala memimpin, magi perintah. Ibu kabak magi perintah. Orangnya sama di perintah wakatunya, sama perintah beda. Perintah sang ke ibu ikuti. Kepala ayah itu sama di rumah tangga itu. Amak menyuruh mandi, ya pak menyuruh makan, makan dulu. Ah, itu kalau perintah betul. Amak pun tak berhak memerintah kalau apa ada perintah. Itu makanya ibu-ibu, danga-danga kalau ada perintah apa, jangan memerintah yang beda dengan perintah suami. Karena ibu tidak boleh memerintah di rumah itu. Yang boleh memerintah hanya suami. Karena suami itu matahari. Begitu kata Allah di surat Yusuf. Jadi ibu jangan memerintah-merintah. Anak-anak jadi perintah kalau suami lah memberikan perintah. Ibu tidak boleh perintah lagi itu. Ya, kadang-kadang ibuku memerintah di rumah itu. Sampai juga apa-apa pun nyuruh memerintah bagaimana. Tidak anak saja perintah loh. Apa-apa pun perintah juga. Ya, itu. Ia minta tolong sebanyak tu tolong tiup sebantar lah. Tu tak menolong, tak tolong namanya tu menyuruh tu mah. Kadang ada ibu-ibu tu, pak angkat kau. Kau lain ceknya. Kau cek lain ceknya. Ah kecik apa? Cik-cik lah perintah ibu. Cik apa? Dah kecik ibu. Jangan menjawab panjang ya ceknya. Ibu-ibu cik tu tu mau payah mati besok tu. Menyuruh-nyuruh suami tu. Tak boleh. Ibu kalau minta tolong boleh, minta tolong. Minta tolong. Pak, tolong angkat jamuran cik pak ya. Minta tolong ah. Pak minta tolong cik pak angkat. Angkat salah surang ceknya. Ya, ibu minta tolong kan. Namanya minta tolong tu boleh diperkenankan boleh tidak? Kok indak aja jangan angkat ibu surang ni. Jangan berang lu ibu. Ibu minta tolong mah.
Nah. Jadi walidai itu ibu nomor satu kalau berbuat baik. Tapi kalau perintah, perintah bapak nomor satu. Jadi ibu salah pakai itu. Ya, kalau ada perintah ayah, ada perintah ibu. Nah, bapak ke nomor satu perintahnya laksanakan. Karena perintah bapak itu di atas perintah ibu. Kalau perintah ya. Tapi kalau berbakti, memberi ibu yang nomor satu. Baru bapak, tiga kali ibu, baru ke bapak. Makanya disebut walidai, bukan abawai. Walidai. Lalu ihsanan. Ihsanan itu apa ibu? Bukan berbuat baik. Ihsanan itu berbuat lebih dari yang semestinya. Kata ihsan itu di atas adil. Makanya di surah An-Nahl 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani. Ihsan itu di atas adil. Adil itu sebagaimana mestinya. Itu adil. Ihsan lebih dari semestinya. Kalau ada orang harus diberi misalnya, yang ihsan itu misalnya ada pegawai bekerja, gajinya harusnya 4 juta. Pejabat yang ihsan 5 juta dia lagi. Itu ihsan. Kalau mengambil sesuatu harusnya diambil 5. Jadinya diambil 3. Ah, itu namanya ihsan. Memberi lebih banyak, mengambil lebih sedikit itu ihsan. Lebih dari semestinya. Kalau adil, proporsional. Sebagaimana mestinya. Kalau ihsan, lebih dari mestinya. Apa kalau ditinju orang, kata Allah, tinjurnya. Iza akabtum fa'akibu bimisli ma'ukibtum. Kalau kau ditampar orang, tampar pula dia sekeras kau dia menamparmu. Boleh? Al-Quran suruh itu. Ayat itu. Ya, di An-Nahl itu. Ya. Bila kamu ditampar orang, fa'akibu bimisli ma'ukibtum, tampar pula dia sekeras dia menamparmu. Allah suruh itu. Tangga gigi, wak. Tangga lu giginya. Ya, cintu, Pak. Hah? Kau tidak begiginya, cari nilai ini bisa tangga. Tapi ada ihsan. Ihsan itu bi'idfa billati hiya ahsan. Kalau dia memukulmu, jangan dibalas. Aginya piti 100 ribu untuk makan siang. Hah? Nah, itu ihsan. Itu ihsan. Kalau Pak Kadis dicemarkan nama baik beliau oleh staf, maka staf itu kalau dipindahkan itu adil namanya itu. Tapi kalau yang ihsan diangkat, dimutasikan ke jabatan lebih tinggi, itu baru ihsan namanya. Jadi ihsan itu berbuat lebih dari semestinya. Allah perintahkan kita berbakti pada orang tua, ihsan. Apa maknanya itu? Kita mesti berbuat kepada orang tua kita lebih dari yang mereka perbuat pada kita. Siapa di antara kita yang bisa berbuat lebih baik pada orang tua kita dari mereka berbuat baik pada kita? Tak satu pun. Tak satu pun. Mereka waktu dulu kita kecil, damam mawa nyo tak lalu sama dalam lalu pak. Nyo gendong sampai pagi itu mah. Kini orang gaya wa sakit lah tak gendong dah mak. Harusnya wak gendong lo sampai pagi itu ibu. Harusnya begitu. Masya Allah Bapak Ibu ya. Andai ayat ini dihisap kita nanti di akhirat Pak, semua kita berkundur ke neraka tu Pak. Kenapa? Tak ada kita yang ihsan Pak. Tak ada. Padahal perintah Allah ihsan. Lebih baik dari yang mereka perbuat untukmu. Dulu mereka nak beli baju, sawak beli baju. Enak. Kini orang beli baju, jangan beli baju lah itu. Andai itu ayat ini nanti menjadi alat penghisap kita di akhirat, neraka semua kita tiba. Karena tidak ada di antara kita yang bisa berbuat lebih dari orang tua kita pada kita. Beruntung Allah ini Maha Rahman, tahu Allah kemampuan kita Pak. Allah tunjukkan cara bagaimana ihsan. Ternyata cara ihsan ke orang tua itu bukan membikinkan rumah mewah. Bukan membelikan baju mewah. Bukan membelikan kendaraan mewah. Nanti baca di Al-Isra 24. Bagaimana cara ihsan kepada orang tua kata Allah. Katakan sajalah kata Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Cukup itu. Masya Allah Bapak Ibu ya. Kita diperintahkan ihsan. Tidak membuatkan rumah mewah untuk orang tua kita. Tidak. Dibuat rumah mewah itu beko menyesuinya itu. Pernah ada Bapak Ibu di area Shikoku. Anaknya karajo di Jepang. Tak pulang-pulang anak aku.
sekian tahun kan kerajo di Japang ku payah pulang ke Ibu kan orang ketat sekali aturan di situ tu. Piti banyak nyubek lamaknya apaknya rumah dak tanggung kadangnya dua lantai Ibu. Orang gaek dua si rumahnya. Endak mati apaknya ku sudah tu Ibu. Amaknya ku dak taluk muni rumah tu. So kadang antar rumah takuit rumah tu. Ah sehingga menumpang jo orang tinggal. Dak menyusur rumah kadang tu Ibu. Dak itu bakti kurang gaek lo Ibu. Ah kata Allah ni doakan dia, ya Allah ampuni mereka, rahmati mereka seperti mereka merahmati kami. Nanti bapak ibunya, ibu bapak ada hadis sahih. Kata Nabi begini, innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi fil jannati yaumal qiyamati. Ada nanti orang diangkat ke surga paling tinggi. Surganya paling tinggi, Pak Ibu. Amalnya sedikit, surganya paling mewah. Dia bertanya, ya Rab anna li hadza, ya Tuhan, ini surga saya kok sehebat ini? Bagaimana caranya ini? Malu saya punya surga seperti ini. Apa jawaban Allah? Hadza bistighfari waladikalaka. Ini karena anakmu rajin yang memintakan ampun dulu tuh. Anakmu rajin berdoa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sekarang surgamu saya angkat ke surga paling tinggi. Ndak hebat tadi itu Pak Ihsan tuh. Sampai orang tua kita nanti di surga malu kepada kita. Amalnya sedikit, surganya paling tinggi berkat doa kita tadi, Rabbi firli wali walidayya tadi. Maka Bapak Ibu, ndak akan mungkin Bapak Ibu membalas jasa mereka kalau dengan materi. Kalau dengan perhatian, satu-satunya cara itu doa tadi itu. Bapak Ibu jangan pernah ini ditinggal doa ini. Kadang-kadang awak ke Ibu, setiap salat doakan. Itu hanya itu caranya kita selamat dari hisab ayat ini. Doakan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu kan susah loh Ibu. Ah susah itu. Ya. Kadang apa-apa aku sudah assalamualaikum tabang saya langsung. Ya toh. Mendoa dulu Pak. Tuh minimal doanya tuh. Nah, ini cara ihsan. Tidakkah mungkin ihsan itu melakukan lebih baik dari mereka untuk mereka tuh Ibu? Tidak mungkin. Ah, tapi doa salah satunya. Lalu kata Allah, hamalathu ummuhu kurhan, ibunya telah hamil mengandungnya dalam keadaan yang berat. Kurhan itu Ibu, itu sama dengan perang. Itu makanya Bapak Ibu kalau baca nanti di surah Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Perang itu sama dengan kurhun juga. Kurhun itu sesuatu yang dibenci, makruh. Hamil itu tidak ada yang suka, Pak. Kami ini tidak ada yang suka hamil laki-laki ini, Pak. Dan tua Pak yang taluk hamil. Tak taluk ini, Pak. Hamil tu Pak Karajo paling barik ibu-ibu yang taluknya tu. Bok kami ko ndak kuat hamil, kami ko lamahnyo. Kami ko lamahnyo ibu, ibu kuat. Maka ibu terakhir diciptakan Tuhan. Kalau kami ko lamahnyo, tu maka acuk sakit. Maka bi mati cepek tu. Ya tu. Ibu kuat tu, maka ibu bisa hamil. Hamil tu ndak mudah lo tu ibu. Ya. Maka katalah kurhan samo jo parang hamil tu. Ya. Begitu juga wawadaan ukuran dia melahirkan berat. Melahirkan itu kata, ini para ahli Bapak ya. Melahirkan itu sakitnya sama dengan 37 kali patahan tulang. Dipatahkan tulang kita ini Bapak Ibu, 37 kali sakit melahirkan itu. Maka kita ini tidak akan kuat melahirkan bapak-bapak. Tuh. Maka kalau ibu-ibu kau kecek Nabi, kalau salah ke raju ibu kau, karena masuknya hamil melahirkan anak awak. Apa akan sayang kini balik itu? Kok sempat keraju ibu kok salah karena masuknya hamil melahirkan itu, Pak? Tidak? Ah, ya kadang-kadang ya apa-apa kok ya emosi capek ibu. Kan? Ah. Itu masa yang paling berat bagi perempuan, kata Allah. Hamil melahirkan itu beratnya masalah. Samo jo parang. Itu maka kalau mati lah ibu hamil melahirkan itu surga langsung sahid, tidak? Karena ketika ibu melahirkan itu dosa ibu rontok sadonya itu. Dek sakit yang ibu tanggung tu, dosa ibu digugurkan sado itu. Tu maku ibu-ibu acuk-acuk lah hamil melahirkan. Semakin acuk ibu semakin banyak dosa ibu dikangir itu. Cayolah kamu. Ya tentu ni muda-muda lah lah tua-tua ko aja leh. Yang muda-muda lah agak acuk-acuk lah hamil melahirkan. Itu banyak dosanya digugurkan tu. Ya tu. Setiap kali melahirkan tu itu kalau mati ibu sahid tu. Surga langsung tuh. Karena melahirkan hamil itu kurhan. Sama aja parang tadi. Barik kerajonya. Tak mudah lah ibu. Tak kata lo. Ini kami lah. Itu maku ibu yang dipilih itu. Ya.
Nyawa ko jangan dianggap remeh ibu-ibu ko, Pak. Jangan dianggap ibu ko lama, Pak. Lebih kuat dari awak tu. Cuma ninyo dek mandi siapa tangka jawabnya, Pak. Ya, ibu ko kuat ko. Ya nak. Kalau awak Pak Damam pun seketik kan langsung menggolek nak. Ibu ko lai taluk tagak jo ke raja ya, Pak. Ya nak. Nak kami nak tolong kan yang tu. Ya kalau taluk jo tagak jo ke raja dia tu, Pak. Pikalah tak taluk lo tagak boleh golek tu. Ya kan? Dan dak kami tak rawat dah dak lo tu. Kalau apa anda dah mampu seketik flu je boleh itu mah. Ba apa? Ha. Anda penyakit apa-apa je tu tu. Ya, manjo. Ya kan? Kalau ibu nak ado ya cuma konya ibu kalau pai kalau sakit suami ibu ibu dah boleh pai ke masjid. Ya tu. Karena apa tu bekonya banyak kandaknya kalau sakit. Ya, dan harus capek kok tak lambik ibunya berang. Ya nak. Ah, jangan sampai ibu beko berang apaknya meminta sesuatu ke ibu. Ibu lunti boleh kan? Besok mayang ibunya berang kesal matinya langsung. Maiju mati ketika kesal tu neraka untuk ibu tu mah. Iya tu. Ya kadang-kadang ibu kan cutu tu. Kalau apak tu kalau sakitnya capek kandaknya harus tibo. Bu, tolong minum. Ibu lama mencuci di belakang kan bersudan mencuci tu. Lepas 10 minit baru dah antar minum. Okey capak. Ndak peguno dan dikau lah ya. Ndak. Ah tu apak-apak tu makanya jangan sampai kesalnya ke ibu. Kok mati sedang kesal tu bekoinyo. Ya. Nah, makok jago apak tu kalau sakitnya aja sampai sembahyang ni buat kuasa saja. Sampai apak tu sehat jago tu sampai painyo. Lalu kata Allah wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Istrimu, ibumu ya, telah hamil menyusukan selama 30 bulan. Ah ini Bapak ya. Jadi kata Allah, wanita ini hamil dan menyusukan totalnya 30 bulan. Di Al-Baqarah 233 ada penjelasan khusus. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Para perempuan wajib menyusukan anaknya 2 tahun. Nah, jadi anak ini disusukan 2 tahun. Hey, ibu-ibu yang makan rajo kok. Ya. Ibu kalau tidak menyusukan anak ibu, berdosa ibu. Ah. Ya. Aduh ibu-ibu kau nyoparah sih susunya pagi itu. Nyataan ditabuang nyoncong ke kulkas. Atau anak jitu sih menyusu sampai sore. Rusu ibu tu mah. Perintah Allah begitu. Perempuan wajib menyusukan. Tak magi susu lu ibu. Beda tu mah. Menyusukan. Yang namanya menyusu tu bibirnya kayak puting susu ibu. Kata Allah. Haulai ni kamilai ni 2 tahun. Ya. Kalau tak buat anak ibu kemari. Siko susukan. Buat tampak khusus di siko. Ya, sewa orang menjagonya sama lama ibu kerajo. Padu ibu, nyetuntut di akhirnya besok anak ibu. Bebe tu aturan agama ibu ya. Kau ibu yang kerajo kau ha? Oh yang terlanjur pak, anak lah kadang-kadang imbaunya. Yang tak suruh menyusu lah, kadang tu suruh menyusu lah tu. Imbaunya kecian kenyo. Dulu ama dek Bakarajo dek sibuk pagi pulang malam membantu apa Bakarajo lu apa bagi gaji seketik nyo dek cukui tu belanja sama-sama lah. Pas ama Bakarajo ha. Dulu ndak tersusun kalian 2 tahun dek ama lah. Tolong halalkan ya. Jangan duti ama di akhirat besok nak ndak ama selamat ibu tu mah. Iyalah. Itu kewajiban ibu. Hak dia. Sekarang ibu dah tunaikan hak dia. Dituntut ibu di akhirat. Ibu yang tolong ibu yang muda-muda nak tolong ibu bawa anak ibu kemari. Kalau ndak di rumah ibu pulang pergi menyusukan sebentar. Pi tu anak saja. Tu lama lo pulang leko. Ya kan? Ko alasan pergi menyusukan anak ke lama ana lo. Ya tu ala pulang balik kantor. Kalau ndak bawa kemari, cari tukang kasur siko. Aturan agama betul kan ibu suruh di rumah, ndak suruh kerajo lo. Akhirnya ibu kalau memilih bekerajo harus ada tanggungjawab tak boleh kurang. Ini tak boleh kurang lah. Tak masuk ke suami bagai. Tak boleh kurang. Kalau kalau ibu misalnya dapat calling jam 10 tu, ya pulang lalu. Memang aku pernah bersabikan. Kalau dia ibu-ibu minta izin jam 10, Pak Kadis lagi izin Pak Kadis. Ya tu. Ya tu tak ada calling tu. Ya tu. Memang betul aturannya tak boleh hak-hak yang lain tu kurang dengan bekerja ni. Ibu dah disuruh bekerja di rumah. Nah, ibu yang menyusukan 2 tahun. Perintah Al-Quran itu. Tak boleh kurang. Kecuali air susu ibu berhenti sebelum 2 tahun. Itu apa boleh buat? Ini ibu berhenti karena ibu disibuk. Ibu hentikan menyusu anak ibu. Bahaya ibu. Ya.
anak kau leh namu minum susu bantu tu, susu bantu saya leh, tidak usah susukan leh, tidak boleh deh bu. Dua tahun, kalau menyusukan dua tahun, tadi kata Allah menyusukan dan hamil berapa bulan? 30 bulan, berarti sisanya berapa bulan tu? Dari dua tahun tadi? 6 bulan. Maka dari situlah dipahami hamil yang paling minim 6 bulan. Kalau ada sebelum 6 bulan sudah lahir, masalah tuh. Kecelakaan tuh. Ini ayatnya nih. Hamil minimal 6 bulan. Kalau belum cukup 6 bulan sudah lahir, pasti ada sesuatu. Etong salah, tanggal baranya menikah. Tanggal bara lahir anaknya. Cukup tidak 6 bulan. Kau tidak cukup 6 bulan, antuk salah lagi. Ada tanda ada masalah tu. Karena katalah hamil melahirkan itu, menyusukan itu totalnya 30 bulan. Lalu kata Allah sampai manusia telah mencapai usia matang 40 tahun. Kalau 40 tahun kata Allah itu balagha asuddah, itulah matang tu. Jadi apa-apa yang 40 tahun kau lah masak kau. Apa yang terjadi ketika 40 tahun usianya? Satu, manusia berdoa, ya Tuhan, tunjuki saya bagaimana bersyukur kepadamu dan kepada orang tua saya. Masalah, ternyata manusia ini baru ingat orang tuanya kalau sampai 10 tahun, Pak. Sabalu sampai 10 tahun, batandai saya baru. Ya, sampai 10 tahun baru takana orang gaik. Jadi kalau doa anak-anak bujang, merengek saya orang gaik, baru Pak Ibu, memang nyalun manusia nih. Ya. Tapi kalau sampai 10 tahun, tidak ada takana orang gaya, itu lama lapih nama itu. Tidak itu, Pak. Umur sampai 10 tahun, kok kita ingat jasa orang tua kita. Itu batas. Kita mengingat jasa mereka. Karena kalau umur sampai 10, kok, Pak, ini lah takana bariknya jadi orang gaya. Lah sadar bariknya jadi orang tua. Anak lah mulai balik, enak. Perangainya lah banyak, biayanya lah gadang. Ya, awak lah mulai setters. Baru awak sadar, itu orang tua ambo-kambo dulu. Kan kalau umur sampai 10 anak SMP tu. Anak lebih balik tu, Pak Ibu. Tu masa-masa berat punya anak tu, masa-masa anak puber tu. Ya nak? Ketika tu kita ingat jasa orang tua kita. Ketika tu manusia berkata, ya Tuhan, beri saya hidayah bagaimana saya beramal saleh yang engkau redai. Jadi kalau ada orang umur sampai 10 ke masa haji, memang yo tu, Pak. Makanya cuba cari PP dengar pengajian, Pak. Yang mendengar wiri, mendengar pengajian. Bara umurnya rata-rata. Sampai 10 tahun kate ataulah pensiun. Jarang-jarang anak muda aku yang ahli ibadah. Karena ahli ibadah aku sampai 10 umurnya, Pak. Itu makanya pergi menangah ceramah tu kan. Pensiun yang lapu-lapu. Itu. Kalau ni rancak-rancak dan kinclong-kinclong, itu tampaknya di mall, di hall, di kafe-kafe, ya nak? Ibu bapa pernah tak ke kafe? Ada tak nak gaya lapu di kafe? Tidak, di kafe itu dan rancak-rancak. Ini bakilik-bakilik. Di mall tu yang rancak-rancak, ini bumbu parfum. Karena mereka ke mall itu dapat belanja lah, menjual tampang. Makanya pergi tagak-tagak sih ke mall itu. Ya nak? Makanya pergi ke mall itu pergi wangi-wangi, Pak. Parfum, wangi. Ini pergi ke masjid, ini bumbu balsam. Itu. Peresker, ya kan, minyak angin. Itu. Memang begitu. Karena umur sampai 10 kok baru manusia giat beramal saleh. Cobalah ibu bapak jujur. Bapak ibu rajin khatam Quran umur bara? Lada 30. Yang one day one juz kapan? Lada sampai 10. Eta. Jadi wajar itu Pak Ibu. Kalau manusia sadar umur 40, memang begitu kata Allah ya, 40 tahun. Dan ketika itu dia berdoa, wa aslili fi zurriyati, ya Tuhan, jadikan saya saleh dan anak cucu saya. Dan sekarang saya bertobat kepadamu. Jadi masa tobat itu Pak Ibu 40 tahun. Kalau 40 tahun tidak juga bertobat, maka selesailah itu, Pak. Tidak ada lagi itu, Pak. Inilah yang terjadi usia 40 tahun. Itu kenapa tadi usia sampai 10 itu Pak Ibu itulah matang jadi manusia. Kalau jadi pejabat lah pantas tu. Kalau jadi pemimpin lah cocok tu. Ya, kalau dia bicara lah rapi pembicaranya tu. Lah teratur tu, lah hati-hati tu. 40 tahun. Dia sudah mulai memikirkan kesalehan dirinya, keturunannya, keluarganya,
dan lingkungannya. Itu ciri orang yang sudah matang, umur 40 tahun. Nah, inilah Bapak Ibu ya, pesan di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Nah, kalau ada pertanyaan seperti biasa, tanpa batas ya, sesuai apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan, nah, mudah-mudahan bisa saja. Saya persilakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Kan kata surajat ulama, Pak Ustaz, katanya umur 40 tahun itu sudah melekat khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim wa ala adhi. Ya. Apakah memang orang yang misalnya ibadahnya kurang, terus perbuatannya jauh dari agama, memang umur 40 itu tidak akan berubah lagi karena ada ini khatamallahu dan beri sama Allah kepada dirinya. Apakah memang betul, Ustaz? Apakah orang itu tidak bisa perubahan? Sebenarnya begini Ibu, perubahan itu kita yang mengubah. Kan kata Allah begitu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah seseorang kalau dia tidak mau mengubah dirinya. Itu kenapa hidayah itu tidak kita tunggu. Hidayah itu kita cari. Kapan kita minta hidayah? Setelah iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu kalau dapat hidayah, ibadahlah dulu, minta tolonglah dulu, nanti dia dapat hidayah tu. Jangan Bapak Ibu tunggu hidayah datang, tak datang-datang dia tu. Baku arunjo sumayangan lai, alun tibu hidayah lai, tak ketibunya lho. Tak ketibunya lho. Cari hidayah tu. Minta, cari. Jadi sebenarnya orang tu masih bisa berubah. Apa yang tak bisa berubah? Bisa berubah. Kalau dia mau berubah. Makanya batas, ini batas standar. 40 tahun itu standarnya manusia menjadi baik. Bukan berarti setelah itu mereka tidak bisa jadi lebih baik lagi. Bisa kalau mereka masih mau. Tapi umumnya manusia 40 tahun itu menjadi saleh. Cobalah Bapak Ibu perhatikan. Mas Haji isinya kan orang 40 tahun kate. Sampai 40 tahun kate kok lah jarang pay-pay kamol. Tapi ada juga yang aneh. Pak lah pensiun masa posko domino pakai. Ya itu Pak. Kalau bisa pensiun ko cepat Sudirman ko. Kamai Mas Haji lupa ya tu nyoto. Ada orang nak pensiun Pak. Ya. Ndak kamai Mas Haji payo lah Pak. Ada lo grupnya Pak. Ada lo poskonya Cik. Ha? Dari pagi sampai sore duduk di meja tu. Ndak kamai rugi duit tu Pak. Harusnya umur sampai 40 tadi lah matang. Ikutlah pensiun alunnya lah saleh lah. Ah tu yang sulit tu Bapak Ibu. Kalau lah model tu, itu lah ibarat buah tu lah busuk tu. Lah payah helok itu mah. Yang segitu tu. Nah. Tapi bukan berarti sampai mati dia tak akan mungkin berubah, mungkin saja. Makanya ada orang kan, di masa hidup, di akhir hidupnya dia menjadi saleh. Yang sepanjang usia dia bermaksiat. Banyak dari orang yang begitu tu. Ada orang yang dari awal saleh tapi di ujungnya dia ahli maksiat. Ada dulu pernah seorang alim, seorang saleh namanya Barsisa. Ya. Yang saking hebatnya, ilmunya, amalnya, itu pun ya murid-muridnya pun sudah bisa, ya sudah dapat karama yang hebat-hebat. Apalagi dia. Nah, tapi kemudian setan datang, menggelincirkan dia. Sesat di ujung hidupnya. Yang Allah hitung di ujung itu. Ada orang yang bermaksiat sepanjang masa seperti apa? Itu ada Freddy Budiman itu. Kepengembong narkoba kan. Tapi di ujung, tobat dia Pak. Pas ditembak dia baca syahadat kan. Ya, mati dia. Sorga itu Pak. Kenapa? Yang dihitung di ujung. Tapi biasanya begini Pak, ibarat kayu. Kalau kayu condongnya ke barat, robohnya ke barat. Kalau condongnya ke timur, robohnya ke timur. Manusia itu akan mati sesuai kecenderungan masing-masing. Yang cenderungnya kepada taat, mati dalam taat. Yang cenderungnya kepada maksiat, mati dalam maksiat. Biasa begitu itu Pak. Makanya kita membiasakan diri dalam ketaatan, mudah-mudahan kita mati dalam ketaatan itu. Orang yang rajin ke apa, majelis ke apa, jarang matinya dalam kesesatan itu, Pak. Tidak mungkin, karena condongnya sudah ke sana, kebaikan. Nah, itu kenapa kita disuruh, ya kalau dalam hadis Nabi itu, usuru anakmu salat usia 7 tahunnya, umur 9 tidak salat pukul lagi itu. Kenapa dari umur 7 kita menyuruh, memaksa, memukul? Supaya terbiasa. Kebiasaan itu nanti yang menuntun matinya itu. Ya. Orang kalau biasa madu-aduk batu, Pak. Menjelang mati itu bisa madu-aduk batu itu. Ini apa ya?
Orang yang biasa zikir lidahnya menjelang mati itu baca sendiri walaupun tidak diajarkan, baca sendiri. Kadang manusia akan mati sesuai kebiasaannya itu. Nah, 40 tahun itu batas ya maksimalnya kita menjadi baik. Kalau di atas 40 itu juga tidak jadi baik juga, ah, memang agak sulit jadi baik nanti itu. Ya. Memang begitulah Allah sebutkan. Nah, maka beruntunglah kita nih Pak, sebelum 40 tahun kita sudah jadi baik, sudah jadi saleh. Ya, tak? Dan rasanya sulit akan berubah arah tuh Pak. Ya. Begitu. Silakan yang lain Bapak Ibu kalau ada. Nenek saya punya anak 7. Yang 4 oke, okay. Yang 4 itu beribadah lah tuh Pak. Tapi ada beberapa anak beliau ini istilahnya beda agama dari orang tuanya. Sampai dengan keturunan-keturunannya itu kan. Padahal kalau dipikirkan orang tua beliau itu taat beribadah, termasuk taat beribadah gitu. Bagaimana istilahnya nanti di akhirat? Apakah anak ini bisa memasukkan orang tuanya ke nerakanya atau ke surganya? Bagaimana cara perhitungan itu Pak Ustaz? Anaknya ini murtad. Ya. Murtad berapa orang? Ada beberapa. Ada beberapa ya. Penyebab murtadnya apa? Oh. Berarti orang tuanya tidak bisa selamat. Tidak bisa selamat. Karena anak perempuan itu tanggung jawab dia. Sebelum diserahkan ke orang tuanya. Dan sebenarnya pernikahan itu batal dengan sendirinya. Menikah beda agama itu batal dengan sendiri. Nabi pernah punya menantu dulu, orang musyrik, suami Zainab. Ya. Kemudian Ruqayyah, Ummu Kalsum juga menikah dengan anak Abu Lahab. Begitu Nabi jadi Rasul, diutus, anaknya tentu beriman ke Nabi. Zainab beriman, Ruqayyah beriman, Ummu Kalsum beriman. Maka Nabi langsung memisahkan mereka dari suaminya. Ruqayyah dipisahkan, Ummu Kalsum dipisahkan, Zainab dipisahkan. Maka Ruqayyah, Ummu Kalsum kemudian menikah dengan Utsman. Begitu dia sudah beda agama, ayahnya langsung memisahkan anaknya dari suaminya. Karena kalau tidak dia zina seumur hidup. Karena tidak dianggap menikah. Menikah itu kalau dia beriman. Ya apa kata Allah? La tankihul musyrikat hatta yu'minna wala ammatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sah pernikahan itu kalau sama agamanya, kata. Kalau dia beriman, kalau tidak beriman, musyrik, tidak ada sah, tidak nikah. Jangan nikahkan, tidak sah nikahnya. Berarti yang itu semua dihitung zina sampai nanti meninggal dunia. Orang tuanya bertanggung jawab, kenapa tidak dipisahkan? Harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Dan tarik, ikat anaknya itu. KB. Karena anak perempuan ini milik ayahnya. Anak perempuan saya milik saya. Saya bisa menikahkan dia tanpa sepengetahuan dia. Saya ada laki-laki yang saleh, taat. Lalu saya suka dengan dia, dia baik ini untuk anak saya ini. Saya tanya, sinilah, mau tidak kamu nikah dengan anak saya ini? Ini fotonya. Ya Pak, boleh Pak. Ah, saya panggil saksi, saya nikahkan dia. Saya nikahkan engkau dengan anak saya menerima menikahi anak bapak lah. Sah, bapak pulangnya leh. Ibu rumah tanya anak gadis yang bosia kau ya, laki kau macam. Lah selesai itu Pak Ibu. Tak perlu meminta izin, ini milik ambo. Kini dia menikah tanpa sepengetahuan saya tarik dia. Tak sah menikahnya, tidak boleh menikah kalau tidak ada wali. Walinya siapa? Bapaknya. Bapaknya baru bisa ditarik hak perwaliannya, kalau ini anak dengan suaminya ini sudah sama sekufu, sama saleh, sama taat. Bapaknya masih tidak mau menikahkan, baru pindah ke wali hakim. Ini beda agama. Maka bapaknya tarik anak itu. Tidak mau seret. Begitu harusnya. Nah, kalau tidak, ya susah di akhirat selamat nanti itu. Caranya bagaimana? Suruh bercerai sekarang. Tinggalkan. Yang lalu yang bertobat. Yang lalu bertobat. Tarik dia sekarang. Keluar. Sini, tinggalkan suamimu. Tidak ada lagi menikah, sudah selesai. Yang lalu-lalu kau bertobat. Syahadat lagi. Kalau tidak,
Tidak aman tuh, Bu. Susah mengatakan aman di akhirat itu. Karena Ibu tidak melakukan hal yang maksimal untuk anak-anak. Itu. Kapan perlu anak itu tangkap dia? Seret, pasung. Lebih baik begitu daripada dia bersama orang-orang kafir itu. Karena ini bukan soal sederhana nih, Bapak Ibu. Ya. Dia kekal dalam neraka itu. Tidak ringan itu, Pak. Lebih baik sekarang dia kita hajar dia sekarang habis-habisan. Daripada nanti dia berteriak-teriak di neraka dan kita dengar setiap hari itu. Ya. Nah, itu kenapa tadi kata Nabi, siapa yang punya anak perempuan dua orang, dia didik dan menjadi perempuan yang salihah, maka ibu bapaknya langsung masuk surga. Itu. Jadi saran saya, tolong begitulah, Ibu. Atau nanti ada, ini ada rekam nih, kirim saja ke orang tua Ibu. Kalau Ibu tidak berani ngomong, kirim ke beliau. Atau siapa yang keluarga itu, kirimlah. Ya, kalau hisab di akhirat nanti kan Tuhan yang punya wewenang, Ibu, ya. Tapi secara apa hitung-hitungannya susah mengatakan selamat. Susah. Jangankan banyak orang, kecuali seperti anak Nabi Nuh. Lain soal, Nabi Nuh sampai tenggelam anaknya masih dia curi, masih dia cari. Masih dia tak panggil irkam ma'ana ya bunaya irkam anana, masuk kapal anak, masuk kapal. Lata bandam nyuturi ya anak tu leh. Kau masuk kapal ya anak. Lah hilang anaknya baru berhenti berteriak. Harusnya begitu. Sampai mati masih dia berteriak ke anaknya. Nak pulanglah ke rumah anak. Kembalilah ke agama kita. Tinggalkan. Sampai mati masih mengatakan tu ke anaknya tu. Kalau dia melakukan tu selamatlah dia. Dia punya hujah nanti di akhirat. Sudah saya panggil ya Allah. Seperti Nabi Nuh memanggil anaknya. Sayang anak saya tidak memenuhi panggilan saya. Dia bisa berhujah di akhirat nanti. Ya. Tapi kalau tidak begitu, nanti payah hujah apa bagaimana sidang di akhirat nanti itu, Pak Ibu. Atau maka jadi anak punya anak perempuan ku tidak mudah. Itu maka ganjarannya berat nanti sorga kalau bisa mendidiknya dengan baik. Mohon maaf, Ibu, Pak. Saya tidak memvonis ya. Mereka itu pindah agama mau itu karena agamanya tipis. Kalau agamanya tebal, dididik dengan baik, tidak akan begitu. Tidak akan tuh. Ini karena didikan agamanya memang tipis di rumah. Itu tanggung jawab nanti tuh, Pak. Dan ini mohon maaf, Pak, tidak satu kasus ini terjadi nih, Pak. Banyak sekarang terjadi tuh, Pak. Ya. Wanita-wanita yang begitu pun mudanya pindah agama hanya persoalan ya menikah dengan orang-orang tertentu yang dirasakan akan menjamin hidupnya. Ya, maka agama menjadi penting Ibu tanamkan ke anak-anak perempuan kita. Nah, begitu. Tapi hisabnya nanti Allahu a'lam lah, Ibu, ya. Seperti apa di akhirat nanti. Kan yang detailnya kan mereka yang tahu tuh. Yang sudah meninggal tuh. Apa yang mereka lakukan untuk anak-anak mereka kan mereka tahu. Tapi kalau dalam kasus begitu susah mengatakan selamat. Kecuali seperti Nabi Nuh belum melakukan. Sampai air hilang pun masih dipanggilnya itu anaknya untuk naik kapal supaya selamat. Anaknya memang tidak mau. Itu apa boleh buat? Nabi saja anaknya kafir, apalagi kita yang bukan Nabi. Jangan pula berputus asa, Pak Ibu. Yata? Nabi saja anaknya masuk neraka, kafir, apalagi kita. Bukan gagal dia, tidak. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Cuma anaknya memang membangkang. Sudahlah, dia sudah punya hujah di akhirat nanti. Kalau kasusnya begitu. Ya. Yang masalah itu, kita Islam, bapak kita tidak Islam. Itu agak berat tuh. Kayak banyak terjadi itu, Pak. Kitanya masuk Islam, bapak kita tetap tidak Islam dia. Maka perintah agama, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap berbuat baik padanya, tapi jangan mematuhi perintahnya. Ada aturannya. Kita tidak boleh mematuhi perintahnya untuk hal-hal yang sifatnya keyakinan, ibadah. Tapi berbuat baik tetap.
Tapi kok nyajak awak melakukan hal-hal kemusyrikan, jangan patuh kata Allah. Tapi tetap berbuat baik padanya. Nah, yang masalahnya Pak, nanti awak pulang nyancam, intimidasi, nyusir. Ah, kalau begitu sudah tinggalkan saja. Tidak apa-apa. Karena kalau sudah beda agama, kita tidak akan satu tempat lagi di akhirat. Walaupun ayah ibu kita beda tempat. Jadi kita keluarga ini, kalau seiman, satu keluarga lagi di akhirat. Kalau beda iman, kita bukan keluarga lagi di akhirat. Kita keluarga itu kalau seiman. Kalau tidak seiman di akhirat, kita tidak akan jadi keluarga. Nah, makanya boleh tinggalkan saja orang tua yang beda keyakinan itu. Kalau mereka memaksa kita untuk berbuat musyrik. Begitu. Masih ibu tadi, silakan. Mungkin pertanyaan saya tadi sesuai dengan sama Ustadz mengatakan kalau kita perempuan ini nanti di akhirat dipanggil atas nama suaminya nanti. Apabila perempuan suaminya lebih dari satu gimana Pak Ustadz? Suami mana ya? Oh iya. Ya bisa jadi. Dia mati suaminya. Menikah lagi dah. Mati pula nikah lagi sampai ampek kan. Mati sedonya kan. Bisa jadi begitu tuh. Asalin suami kok sampai ampeknya Pak? Masuk surga semua. Ya, yang tak saleh kan lah pisah ibu namanya tu. Cik kena rakuk je ibu ke surga kan. Paisal ibu surga lah. Masalahnya kalau suami ibu saleh sadonya. Masuk surga sadonya. Maka ibu nanti ikut suami terakhir. Kan yang suami ibu yang terakhir. Nah, tapi kalau misalnya sama Nabi. Nabi dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah tu suaminya Abu Salamah. Abu Salamah tu mati di Perang Badar. Mati syahid masuk surga, tapi Ummu Salamah menikah dengan Nabi, maka Nabi, nah dia ikut surga Nabi, karena surga Nabi lebih tinggi itu, karena suami terakhir. Itu makanya ibu kalau kau mencari ganti jangan samu lebih lancar perusahaan lu jatuh, supaya surga lebih tinggi. Kau turun surga lebih kau, ya kok kau mencari ganti lebih tinggi surganya, itu harus lebih tu, iya. Ya, oh, Ustaz nak lu banyak ya. Ya memang ada jamaah itu tu Pak. Ya. Pak Ustaz yang tanya tu. Ambo suami ambo la tiga Ustaz la mati sadonyo. Ah, kau masuk surga suami ambo yang tiga tu ambo ikut yang mah. Kece Pak Ustaz yang terakhir ibu. Tapi ambo yang kedua dan ketujuh Pak Ustaz. Bak yang kedua cik ibu ketujuh nyo mirip jo Ustaz. Hai. Ibu kok raja gombel lah gitu. Ya. Kalau ibu mau ganti enggak apa-apa, gantilah. Memang harus diganti itu. Ya, tapi gantinya yang lebih saleh, yang lebih baik supaya surganya lebih tinggi. Memang begitu tuh, Bu. Memang kata Nabi itu kan ada tiga yang enggak boleh kita abaikan, kita tunda. Satu salat kalau sudah datang waktunya. Dua jenazah kalau sudah jelas matinya. Tiga janda atau duda kalau sudah menampak yang cocok untuknya. Jadi janda dan duda itu memang tidak boleh lama-lama. Segera carikan pasangannya. Yaitu, itu tugas Pak Kadis tuh. Aduh. Aduh dawak kok Pak Kadis. Ah, carianlah Pak Kadis. Ini tak mirip Pak Kadis tuh. Yuk. Yuk. Mintanya mirip Pak Kadis lah kejaknya. Itu yuk payah tuh mah. Nah, jadi memang tidak boleh ditunda-tunda. Kadang-kadang ada orang tidak mengerti, Pak. Apaknya misalnya lah menduda, maknya lah mati itu. Apaknya kok lah nampak pengganti maknya anak-anakku lu bully deh. Nyancam apaknya itu malah. Itu anak durhaka itu. Harusnya mati ibunya. Mati ibunya. Besok pagi atau dua hari, tiga hari sudah maknya mati. Tanya apaknya leh. Pak, lah nampak ganti amak dia, Pak. Harus sama dia tu. Ya. Dan itagahan lah. Ini awak ke ibu bapi pasangan. Kan kita hidup berpasangan. Kalau tak ada pasangan, tak ada gunungan lah. Ya. Saya punya guru ibu lah 70 tahun muat tu. Mati ya istrinya. Menikah beliau. 2 bulan, 3 bulan sudah tu. Tanya dekat kawan-kawan kan. Gara-gara. Menikah pak balik pak. Yo. Menggaruhi punggung dan saya. Jadi ternyata istri kau perlu penggaruan punggung, Pak Ibu. Kata punggung desain ke tembok malah ngelokak, Pak Ibu. Orang rumah menggaruan. Nah. Kalau umur 65 kau kan matuh kan nak mula lok lagi kau. Kau golek-golek sama surang lama pagi. Tapi kalau lemah tawa, tak capek pagi rasanya. Perlu kawan kau, Ibu. Carilah. Ya, kalau yang tak ada, cari. Itu perintah agama itu.
Tidak boleh sendirian itu. Kalau nanti dia di sorga, nanti akan dikumpulkan dengan suami terakhirnya. Suami pertama satu bah, kan bidadari banyak. Cuma kok banyak bidadari di situ. Yang tidak ada di dunia ini bawa ke sana. Di sana disediakan Allah banyak. Satu orang minimal 70. Itu paling sakit itu mah. Itulah yang paling malang di surga itu mah. 70 orang rumahnya. Awak cik tu ketu sahaja. Ya, sampai mati. Kok 70 apa? Ha? Barang banyak itu pak. Itu yang paling sakit tapi itu mah 70 itu. Jadi je rusuh ni bu lain. Koknya sama mati ya pak tukar. Sama mati ya pak tukar. gitu. Pasal mati ya pak tukar. Kalau nak tak, kalau tak pandai bu macam ni apa bantu? Nomor WA bu ada kan? Ada stok ada. Ada. Apa bantu mencarinya apa ibu? Tenanglah apa ibu. Yang apa-apa betul lo ado stoknya, ado. Ya toh, menunggu antrian kini itu. Ya. Memang harus begitu, Pak. Tak boleh hidup sendiri itu. Ya. Itu menyalahi sunatullah kita namanya itu. Kecuali memang pertimbangannya memang betul-betul memang itu pilihannya lah. Ya toh? Atau tidak apa-apa. Apalagi laki-laki. Kalau ibu-ibu memang kalau sudah mati suaminya mencari pengganti itu sulit. Banyak yang menjanda sampai mati kan. Dia tidak susah mengganti itu. Bukan susah mencarinya. Menerima pengganti baru itu agak sulit hatinya. Nah, kalau laki-laki tidak. Laki-laki maka ada lagi idah. Kami mati, istri kami besok pagi boleh menikah. Ya kalau punya perasaan. Makanya ibu-ibu kalau mati kan dia lagi idah sampai bulan 10 hari kan. Kalau kami mati ada idah ya kami. Makanya menangi yuk beda kalau mati itu. Ibu kalau mati suami ibu, yuk mana basah, kain dia menangi. Nah. Kami kalau mati ibu, menangi kami, kambang cari kami. Tanyalah Kapak Kadis kena jaya. gitu. Ya. Yang mengecikan... Dan Nio mirip Pak Kadis tu dia lihat saya ni mirip Pak Ustaz tak Nio ya. begitulah Pak Ibu ya. Silakan Pak. Silakan. Di dalam keluarga kita Pak, dalam kampung banyak laki-laki yang sebut jawab bantu anak Nio je padusi dia Pak. Bantu anak Nio tak apa masalah. Tapi kalau dia calik-calik parangainya cok lanjut keluar kadang-kadang. Jadi yang menjadi pertanyaan kita, apakah memang sangat wajib bagi laki-laki ini beristri? Sebab kalau kita lihat ada yang tidak mau, kan begitu Pak. Jadi itu saja pertanyaan kita Pak. Kata Nabi, an-nikahu sunnati, menikah itu sunnahku, sunnahku jalan hidupku. Faman raghiba an sunnati, kalau ada yang benci jalan hidupku, ada yang tidak mau menikah. Ada jodohnya, ada orang mau, tapi dia tidak mau. Dia memilih sendiri. Kata Nabi, falaisa minni, dia bukan umatku. Tak akan masuk surga dia mati itu, Pak. Ada orang datang ke dia. Dia tetap menolak. Padahal dia ini orang baik, saleh, standar lah. Tapi dia memilih hidup sendiri daripada menikah. Maka dia benci sunnah Nabi namanya. Yang benci Nabi baik-baik Masya Allah. Itu Ummu Salamah. Itu umurnya lah dia 60 tahun menikah jo Nabi perempuan. Itu namanya siapa istri Nabi setelah Khadijah itu? Aduh saya lupa namanya. Itu istri Nabi yang kedua setelah Khadijah meninggal usianya 65 tahun. Yang menikah dengan Nabi itu baru dengan Aisyah. Rata-rata usia Nabi istri Nabi itu 40 tahun. Mereka tetap menikah walaupun sudah tua. Kaya itu sunatullah, sunah Nabi. Ibu juga begitu. Tak boleh ibu hidup sendirian. Kecuali ada betul-betul keadaan yang memang ibu memilih sendiri. Ini memang pertimbangan bukan karena tak suka, tak mau. Ya, kan ada juga perempuan itu pertimbangannya memang bisa diterima secara agama. Ya, bisa jadi dia misalnya kan punya kelainan-kelainan di tubuhnya.
dan mungkin dia tak mampu melayani laki-laki itu boleh, itu ada alasan. Tapi dia sehat, dia normal. Datang laki-laki baik, dia tetap saja menolak, dia memilih hidup sendiri, bukan umatku. Saking pentingnya menikah, sebab kalau manusia kau tak menikah, akan menjadi penyakit sosial. Laki-laki begitu, perempuan begitu. Itu maka di negara-negara seperti, ada saya baca di Tunisia atau di mana. Itu di Tunisia itu ada perpres. Perpres. Tidak boleh wanita di sana tanpa status. Harus status ada, istri orang. Walaupun istri kedua, ketiga, keempat. Dan laki-laki disuruh di sana berpoligami. Wajib. Istri kedua, ketiga, keempat, negara yang membiayai. Betul menyelamatkan bebas dan masyarakat penyakit sosial. Ya. Awak kok citu negara awak? Alhamdulillah, Pak. Ya. Karena memang laki-laki terbatas. Populasi perempuan lebih banyak. Suka tak suka itu faktanya. Iya. Coba cari di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Banyak perusi kan? Di kantor-kantor. Di rumah apa banyak perusi? Ya dah. Itu memang begitu faktanya, perempuan memang daya tahan tubuhnya kuat, lambek mati. Laki-laki capek mati. Itu makanya kami seketik jumlahnya. Bagaimana menyamakan perempuan-perempuan tadi itu? Ini masih muda, mohon maaf nih, usianya masih 25 tahun, jadi jando. Laki-laki bujang nak mau menikahi itu. Siapa yang menikahi itu? Yang seperti kita nih, Pak Kadis. Maka ibu doronglah kami nih. Waduh, jando-jando, laki-laki ibu. Ah, dorong suami ibu. Pak. Tucik lah, Pak. Ah, ya. Selamatkanlah, ya. Ibu monopoli, tak bisa benda tu. Eh, ada pernah kejadian, aku benar-benar nyata. Aku cerita dari jamaah ambo, Pak Ibu, ya. Di Medan kejadiannya, Ibu. Jadi, ada dua keluarga bertetangga. Seperti bersaudara. Anaknya sama ampek, sama gadang. Anakku akrab, akur, coba di sana. Suatu hari, meninggal, itu salah satu yang tetangganya meninggal, Pak. Yang laki-laki meninggal. Yang payah hidupnya, cik. Yang cik kayu. Yang cik miskin. Mati yang miskin tadi, suaminya. Ah, terus payah hidup anaknya, hidup istrinya, malah miskin, mati. Ah, kecik apa kau dekat malam-malam, kau memusawarah je istrinya. Bu, ibu mencari ibu tu je anak-anaknya. Sajak mati apa tu, susah mana hidup mereka. Kau bawa anak-anaknya kemari, bahanya cik apa ke ibu. Kau bela si anaknya di siku. Kecik apa ke ibu tu. Ah, kecik ibu tu, onde pak, awak ampik pak. Ambo ampek ko selah payah mah ben. Pak tambah lo ampek lah itu tabak taluk dan bolo. Ko ibu bawa so induk-induk kan mari baanya. Oh cik jadi je pak ada langsung. Menikah ibu, dinikahi dia pak tadi. Ya awak ko cik tu tawarnya pak capek jadi pak dak kau pikir-pikir panjang lah ko cik tu pak ya. Ko tahu dua dari ibu. Kami kan menunggu tahu dua dari ibu sebenarnya. Pak kalau kami nak menawarkan dari ibu ko, oh no, abi pak ancak. Ya kan? Eh kau pengana sama Pak Gadis. Cuma rasa takwik beda. Cuma ibu doronglah tu. Eh paha ini. Kata Nabi apa ibu? Ana wakafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di sorga. Ha. Seperti ini. Di sorga. Iko memelihara anak yatim siko. Apalagi induk-induknya pelihara. Kecuali kadang pahalo tu. Kecik ibu pak, nanti terakhir kau tak cocok lah. Nanti terakhir kau tak cocok lah. Tapi dapat ibu, yang tak mau poligami itu soal lain ya. Tapi jangan benci poligami karena itu solusi dalam agama. Agama kita mencarikan solusi ketika persoalan muncul. Nih. Jadi poligami itu bukan kesenangan tu, makanya ayat tentang poligami terkait dengan anak yatim. Bacalah ayat 3 tu surah An-Nisa tu. Wa in khiftum fil yatama. Kalau kau khawatir terhadap anak yatim, nikahilah 2, 3, 4. Kan anak yatim konteknya, Pak. Jadi, iya, tak gadis tu poligami ni, Ibu. Jando yang punya anak banyak. Itu tujuan poligami, tak anak gadis tu.
Nelalai pun, kariput-kariput yang lah nak nyoba. Ah, itu yang dinikahi. Ah. Tak nak berkilik-berkilik, Pak cari poligami lah. Nama itu. Umur 50, 55, anaknya banyak-banyak. Ah, tu nikah itu. Ah. Okey, cik papa kalau betul kan menambah baban saya mah ustaz. Ya memang baban pernikahan poligami itu kan. Dak kesenangan tu, orang nambah baban. Pokoknya ha kafilul yatim namanya, menanggung anak yatim tu. Nah, begitulah ibu-ibu. Ya. Mudah-mudahan ada ibu-ibu pulang beko langsung ya, langsung. Ya. Ambo mengecek modeko kan di orang rumah ambo dak ada risiko. Ya. Mudah-mudahan nyodanga beko ibu-ibu. Itu Pak. Ya. Kok lolos ambo ge tau kapak gadis beko. Nah betul, betul lah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.